Makanya kalau suwun gitu, dengan hubungan sama suami istri juga gitu. Kalau tuh diwaneni wong wedok itu ojo ojo pede pede banget ya bener. Kadang cerewetnya itu ya bener. Ya duit rong pulau ya bu, di gua rokok be mobil. Orang gua tuh beras. Ini nak kalau sing cerewet ayo kacau secara ekonomi. Tapi wong wis marat ora oleh di hiburan rokok ngopi ngono nak stres semangat. Ya dadi ya supaya kita sukut ngono ana kilap ngono niku kita. Kulo sering dilapi wong kulo kiai. Gus, niku lo kandhani wong duwe orang kulo ora go tuku beras malah go tuku rokok. Nah, jare sing lanang jape enak. Lah ya Gus, Gus kulo niku santri zina ora wani dan bukan rawani hiburan rokok itu jenengan haram kok. Nah kulo stres malah re. Iku kan yo koyo bener koyo. Ya gua akhirnya sing wedok tak omongi mlane nduk urip sing kramat dadi gak gantung wong lanang tapi mending podo. Lan donya-donya ne bapak umi go mulih. Dadi dhuwit yo aja gantung wong lanang. Sing lanang yo tak omongi. Dadi wong lanang nek diwani sing wedok iku aja bantam, mbek ku salah kok. Ora Gus, atok kula siap menang syarat tetep oleh rokok be. Ya alasane ngono. Ngomong suga itu hiburannya saga di toko, di mobil, di auto, hiburan rokok di ngopi kok rame baru kalau cek iling bersulan itu dikenangan elek tenan mu'iu fatwa ngarap no rokok masyur kalau ditamu ini kaya lurus, memang mati itu ini terus pokoknya kalau tangkret di negara kerjaan dijawab terus kalau sami apa itu kalau itu kiai, hiburan kalau rokok pojok langgar nak gali itu dia grup rokok pojok langgar kok nawe tapi eh pentek diusap-usap no tembok pokoknya ngono iku lara rapi orang aku asbak hiburan ya alasan kula niku kiai demenan yo ora pantes gak bis kok hiburan kula ya di grup rokok ning pojok iso iku nak haram pisan wis gak duwe mosok jenengan njek ngaram lo dadi takok tapi takok tapi giring. Aku yang menulis kan buku gak haram gak haram. Wah, hampir mau diceritakan, wah, mau ikut salah, tuh aku sebagai haram. Terus nyala nomu, ibadah gue lagi setuju ya pendapat emu. Setuju muni haram, maksudnya macam pantas emu iya muni haram, pantas si wong iku iya muni haram. Kan podora roh, cara Allah dia kan podora roh. Mau menduga? Nah khilaf seperti ini tuh gak oleh wong percaya diri tuh dah. Juga tu galian awam ni. Solat tu wajib madhab Ka'bah. Yo keliru kan? Solat wajib madhab Ka'bah itu dalam konteks tertentu, kondisi tertentu. Ya, aku nak solat tem neng jero masjid Haram. Nak di luar masjid Haram, mau wajib madhab bentuk masjid Haram. Malah nak di luar tanah Haram cukup madhab kawasan tanah Haram. Orang perlu persis ambane Ka'bah. Umpama neng Indonesia wajib persis ambane Ka'bah, berarti luas masjid wajib 16 meter. Menurutku ambane Ka'bah itu 16 meter. Artinya nak masjid 20 meter mesti ono sing ora madhep Ka'bah kecuali berbentuk cekung. Paham ya? Ngono kok ora iso. Ngono kiblat dadi lurusno, masjid kenceng-kenceng sofa dadi rubah. Jadi alasane GPS salah cara ya malah sik. Rorom pala kak ora aku. Aku ngaji lagi kurang tahu lagi gie gerem. Aku ngaji mulai cili. Jadi madep Ka'bah itu wajib Ainul Ka'bah nak kue dekat Ka'bah. Ibu neng jero masjid. Nak di luar itu cukup masjid. Di luar itu cukup kawasan tanah. Mulanya istilah Quran fawal di wajah kah satrol masjidil Haram ora satrol Ka'bah. Kok apa wis pirsa umpama satrol Ka'bah, Ka'bah luasnya 16 meter berarti masjid luasnya wajib 16 meter. Sekali lepas dari 16 meter mesti melengkung. Ki sofi lho kok bener lah, asal luasnya 20 meter. Tetap melingkar. Karena sing tepak 16 meter ya sing tepak nek liware iku. Kali sekian negara waduh Mesir kan. Tambah jauh kan tambah melingkare. Tapi nek ana sing nertibno kiblat ya keben nggo ijtihad ya oleh kula ya ben di kegiatan. Wong pancen tugase ngono. Lah kula sebagai ulama tugase ya gawe gampang. Ngira ngulon ya sah ora repot wae. Terus sekarang masalah madhep. Imam Syafi'i ngukur madhep itu dodo. Salat itu wajib madhep kulon, madhep kiblat.
Lalu ukurannya madhab itu apa? Imam Syafi'i milih dodo, sehingga sholat melengahlah sah, asal dadanya tetap madhab. Ulama lain milih rai. Sing jenenge adep-adepan bahasa Arabe muwajah. Muwajah sangka kata wadhun, berarti ukurannya adep-adepan rai. Berarti kena melengah. Gak sah, berarti pas pe melengah berarti gak madhab. Ya padha masuk akal. Sitok ngukur dodo, sitok ngukur. Iku jenenge khilaf, padha-padha mungkin bener.